mudah kita jumpai di mana saja dan kapan saja di kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimana kalau yang akan kita bicarakan merupakan batu-batu yang tidak biasa? Batu-batu ini kerap dibicarakan dan menjadi sangat terkenal karena memiliki sesuatu yang unik atau aneh di dalamnya. Dan pemirsa, alam Indonesia ternyata memiliki beberapa batuan aneh tersebut. Malam ini, kami akan membahas batu-batu teraneh di alam Indonesia versi On The Spot. Tak banyak yang tahu jika Bukit Kelam yang terletak 20 km dari kota Sintang, Kalimantan Barat merupakan sebongkah batu raksasa yang monolit. Batu ini diklaim sebagai batu terbesar di dunia. Sebagai batu raksasa, Bukit Kelam menawarkan pemandangan alam yang eksotis. Selain terdapat air terjun yang airnya dimanfaatkan penduduk setempat untuk mengairi sawah, ada juga gua alam yang dihuni oleh ribuan kelelawar. Bukit setinggi 990 meter ini seringkali didaki oleh para pecinta alam. Di balik keunikannya, Bukit Kelam juga memiliki legenda. Konon, bukit batu ini merupakan sebongkah batu yang dipikul oleh orang sakti bernama Bujang Beji. Kala itu ia berniat untuk membendung Sungai Kapuas. Namun batu ini justru terjatuh di kawasan lembah bernama Jetak. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Bukit Kelam adalah sebuah batu meteor yang jatuh jutaan tahun lampau. Hal ini diperkuat dengan kontur tanah menuju Bukit Kelam dari arah Sintang yang bergelombang seakan terdorong oleh Bukit Kelam yang jatuh ke bumi dari arah berlawanan. Walaupun diklaim sebagai batu terbesar di dunia, sayangnya Bukit Kelam masih kalah terkenal dengan batu di benua Australia, Ayers Rock. Meskipun dimensi Ayers Rock sedikit lebih kecil dari Bukit Kelam, namun dunia justru lebih mengenal Ayers Rock sebagai batu monolit terbesar di dunia. Berikutnya adalah Batu Belimbing. Batu ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kecamatan Pajintan, Kota Singkawang. Seperti namanya, batu ini berbentuk menyerupai buah belimbing. Selain itu, warga sekitar juga menyebutnya dengan batu bergantung karena letaknya seperti terapung di atas air. Ada anggapan bahwa batu ini berasal dari luar angkasa. Batu ini dianggap sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Kawasan Batu Belimbing dikelilingi oleh hutan alami. Pengunjung yang mengunjungi objek wisata Batu Belimbing dapat dengan mudah menemukannya karena dapat dilalui dengan jalur darat yang hanya berjarak 8 km dari kota Singkawang. Pemandangan indah serta keunikan Batu Belimbing membuat batu ini menjadi ikon tersendiri bagi kota Singkawang dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sekilas, batu ini nampak biasa saja. Namun bila diperhatikan, batu ini terlihat seperti wajah bayi. Inilah batu besar yang bisa kita temukan di Garut, Jawa Barat. Konon, jika diperhatikan dari beberapa sisi, raut wajah bayi seperti berubah-ubah. Kadang terlihat sedih, kadang ceria. Rumor mengatakan beberapa warga sekitar secara kebetulan mendengar suara menangis dari arah batu mirip kepala bayi ini. Sebagian warga mengklaim jika mereka sempat melihat air keluar dari kedua sela batu yang mirip mata. Inilah yang membuat warga menyebut batu ini sebagai batu menangis. Batu aneh mirip kepala bayi ini berada dekat dengan kawasan objek wisata Cipanas, Tarogong, Garut atau berada di kaki Gunung Guntur. Batu alien, begitulah masyarakat kaki Gunung Merapi menyebut batu unik ini. Batu berdiameter sekitar 5 meter dan tinggi 3 meter ini disebut sebagai batu alien karena bentuknya menyerupai wajah alien. Batu ini akan terlihat menyerupai alien di sisi kiri. Apabila difoto, maka hasilnya pun semakin terlihat lebih nyata. Meski bernama batu alien, batu ini bukan berasal dari luar angkasa. Batu alien ditemukan pasca erupsi Merapi pada 2010 lalu. Erupsi yang luar biasa ini memuntahkan bongkahan-bongkahan batu besar seperti batu alien ini. Batu alien ini terletak di Desa Kali Adem.
inilah Watu Gajah atau Batu Gajah. Warga Tuban, Jawa Timur menyebutnya demikian karena sekumpulan batu besar di tengah ladang ini memiliki bentuk yang mirip dengan sosok gajah. Selain bentuknya yang cukup unik, Watu Gajah juga memiliki sisi legenda yang menarik. Ada beberapa buah batuan yang bila dicermati sepintas, bentuknya mirip dengan gajah dengan berbagai posisi dan pose. Ada yang menelungkup, berdiri, dan sebagainya. Batu-batu ini letaknya saling berdekatan. Setidaknya ada 5 batu besar yang bentuknya mirip gajah di sini. Lokasi Watu Gajah berada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Menurut legenda, keberadaan Watu Gajah ini pada masa lampau ada kaitannya dengan sejarah Sunan Bejagung, seorang ulama sakti yang makamnya berada di sekitar Watu Gajah. Dikisahkan Watu Gajah sebagai pasukan gajah dari Patih Gajah Mada yang akan menjemput Pangeran Penghulu Sunan Bejagung untuk kembali ke Kerajaan Majapahit. Namun di tengah perjalanan ada seorang santri yang melihat dan segera melaporkan keberadaan pasukan itu ke hadapan Sunan Bejagung. Akhirnya Sunan Bejagung mengubah pasukan gajah menjadi batu. Selanjutnya adalah Watu Ulo. Watu Ulo adalah nama salah satu pantai di wilayah Kabupaten Jember. Yang membuat pantai ini istimewa adalah susunan batu panjang yang menjorok ke pantai. Sekilas batu ini menyerupai bentuk ular. Disinilah nama Watu Ulo berasal. Dalam bahasa Jawa, Watu Ulo berarti batu ular. Selain berbentuk menyerupai ular, struktur batu ini juga mirip dengan sisik ular. Legenda setempat menyebutkan kalau batu ini adalah jelmaan tubuh ular naga yang terbelah. Konon, bagian kepala dan ekornya tersebar di 2 pantai lain di Jawa Timur. Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut yang berada di atas pasir dan di bawah air adalah sekitar 500 meter. Namun, besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir masih belum diketahui hingga kini. Diyakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma. Pemirsa, itulah 7 batu teraneh di alam Indonesia versi On The Spot. Sampai jumpa, tetap di channel YouTube kami, Nirwanet Channel.